Mari kita lihat adanya penembusan di bagian bawah. Di pemilihan ini, jalur merah ya. Lantas kita akan tandai saja. Menekan sisi bawah tentu. Lalu ada gap yang sudah diambil, dan kita bisa mewaspadai area sediakan kembali naik di tren atas. Jadi selama market ini terlihat, kita wajib mewaspadai terjadinya koreksi karena kondisi sekarang ini sangat terlihat skema yang diambil. Lalu kembali ada bearish trend lagi yang posisinya sedang menekan pada lajur atas. Sempat mengambil titik pullback untuk area dia turun, dan di sini mengarah ke sisi bearish yang akan berlanjut. Bagian ini juga sempat terjadi ya, karena arahannya masih satu level pada stand sini, pada rata-rata ini saja kita bisa mendapati status spread hampir 2000-an mengkonfirmasi tren bearish yang akan berlanjut menuju support. Dan kalau kita ambil sementara kondisi yang lain, di sisi ini saja Euro TRY pada tren belakang ini sudah berbelok arahnya dan mengarah ke bagian indikasi, di mana sinyal sideway sedang terbentuk. Jadi kita bisa arahkan lagi tren naik. Lalu ini gambar area segitiga, karena ini adalah lajur bawah atau perkembangan market yang dilihat mengarah ke sisi atas. Dan ternyata sudah mulai menembus harga yang telah dicapai. Momen yang lain juga terbentuk di sini. Jika kita lihat adanya garis lingkar ataupun di sini penanda kita di jalur ini, kita tambahkan sebagai acuan bahwa harga sudah melambung tinggi.